daftar ranking BWF World Tour Finals setelah turnamen Japan Open 2024. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai tanggal 11 sampai 15 Desember di Hangzhou, China. Hanya 8 pemain atau pasangan yang berhak lolos ke World Tour Finals. Dan tiap negara hanya boleh mengirimkan maksimal 2 pemain atau pasangan di setiap sektornya. Di sektor tunggal putra, peringkat pertama berhasil ditempati oleh pemain Chinese Taipei, Chou Tinchen. Peringkat kedua, Si Yuki. Peringkat ketiga, Li Zijia. Peringkat keempat, Anders Antonsen. Peringkat kelima, Lin Chunyi. Peringkat keenam, Kodai Naraoka, yang naik 6 peringkat. Peringkat ketujuh, Kenta Nishimoto, yang naik 3 peringkat. Peringkat kedelapan, Eng Kalong Angus, yang turun 2 peringkat. Peringkat kesembilan, Loh Ken Yu, yang turun 2 peringkat. Peringkat kesepuluh, Wang Zuwei. Peringkat kesebelas, Su Liang. Dan satu pemain yang otomatis lolos ke World Tour Finals adalah Victor Axelsen. Di sektor tunggal putri, peringkat pertama ditempati oleh pemain Thailand, Busanan Ong Bamrungphan. Peringkat kedua, Wang Ziyi. Peringkat ketiga, Nozomi Okuhara. Peringkat keempat, An Se-yong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Peringkat kelima, Aya Ohori. Peringkat keenam, Supanida Katethong. Peringkat ketujuh, Wen Qishu. Peringkat kedelapan, Han Yu. Peringkat kesembilan, Chen Yufei. Peringkat kesepuluh, Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat kesebelas, Bei Wen Zhang. Dan peringkat kedua belas, Sung Shuo Yun. Di sektor ganda putra, peringkat pertama ditempati oleh He Jiting, Ren Xiangyu. Di peringkat kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di peringkat ketiga, Li Jehuei, Yang Posuan. Di peringkat keempat, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat kelima, Chong Honjian, Muhammad Haikal, yang berhasil naik 1 peringkat. Di peringkat keenam, ditempati oleh runner-up Japan Open, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, yang berhasil naik 9 peringkat. Di peringkat ketujuh, ditempati oleh juara Japan Open, Goh Zifei, Nur Izzuddin, yang berhasil naik 10 peringkat. Di peringkat kedelapan, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, yang turun 3 peringkat. Di peringkat kesembilan, Aaron Chia, Soh Wei. Di peringkat kesepuluh, Man Wei Chong, Kai Wunti. Di peringkat kesebelas, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Dan satu ganda putra yang secara official sudah lolos ke World Tour Finals adalah Li Yang, Wang Qilin. Di sektor ganda putri, peringkat pertama ditempati oleh ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di peringkat kedua, ditempati oleh juara Japan Open, Liu Shengshu, Tan Ning. Di peringkat ketiga, Baek Hana, Lee Sohee. Di peringkat keempat, Tanisa Krasto, Aswini Ponapa. Di peringkat kelima, Trisa Jolie, Gayatri Gopichan Pulela. Di peringkat keenam, Li Yijing, Luo Sumin. Di peringkat ketujuh, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di peringkat kedelapan, Zhang Shuxian, Zheng Yu. Di peringkat kesembilan, Francisca Corbett, Alison Lee. Di peringkat kesepuluh, Setiana Mapasa, Angela Yu. Di peringkat kesebelas, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Dan di peringkat kedua belas, Chen King Chen, Jia Yifan, yang secara official telah lolos ke World Tour Finals. Di sektor ganda campuran, peringkat pertama ditempati oleh juara Japan Open, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di peringkat kedua, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Di peringkat ketiga, Decapol Puafaranukroh, Sapsire Taira Tanachai. Di peringkat keempat, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di peringkat kelima, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, yang naik 3 peringkat. Di peringkat keenam, Hi Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica. Di peringkat ketujuh, Chen Tang Jie, Toh E Wei. Di peringkat kedelapan, Zheng Suwei, Huang Yaqiong, yang dipastikan lolos ke World Tour Finals. Dan di peringkat kesembilan sampai dengan kedua belas, bisa simak video berikut ini.